Oke, Bang Kang Pipin kalau gitu. Mungkin kah melupakan Anies Baswedan untuk pemilihan DKI Jakarta? Atau nama-nama internal ada 3 yang mencuat ya? Ya, sekarang mungkin nambah ya. Nambah ada 4 orang ya. Yang pertama memang Pak Sohibul Iman, mantan Presiden PKS. Beliau memang seorang teknokrat, alumni Jepang, mantan rektor juga. Dan punya prestasi yang luar biasa, memimpin PKS. Yang kedua adalah Dr. Mardhani Alisera. Saya kira kita tahu dulu sempat Sandi Mardhani, cuma beliau berkorban, tidak menjadi calon, akhirnya menjadi ketua tim pemenangan dan berhasil memenangkan Anies Sandi waktu itu. Dan saat ini juga salah satu calon anggota dewan terpilih dengan suara terbanyak, salah satu di Jakarta. Yang ketiga adalah Pak Khairuddin. Beliau adalah ketua DPW DKI Jakarta yang memimpin sukses untuk mengembalikan PKS sebagai pemenang pileg Jakarta. Di DKI Jakarta. Yang ketiga, yang keempat ada seorang sosok yang dulu di PKS jarang sekali ada selebriti ya. Ada seorang namanya Igo Ilham. Beliau jadi Ustadz Igo Ilham ini adalah orang Betawi, keluarga hidup di Betawi dan kemudian punya sejarah yang paham di DKI, saya kira dua periode dulu ya, 2004-2014 sebagai anggota DPRD di DKI Jakarta. Dan beliau juga sangat paham tentang kondisi Jakarta. Jadi kami ada 4 itu masih penjaringan di internal. Tapi saya apresiasi pagi ini Bang Ipang ya. Cuman PKS saja yang terang-terangan menyebutkan nama ya, lengkap dengan predikatnya begitu. PDI Perjuangan, Gerindra ini malu-malu pagi ini menyebutkan nama. Karena DPP mereka sudah memutuskan. Kita karena habis nonton bola takut offside gitu. Jadi bagi kita nama-nama itu memang dari bawah. Jadi PKS ini tidak jarang yang ujuk-ujuk, yang tiba-tiba. Karena kami menghargai respek terhadap struktur dan kader pengurus dari bawah yang sudah mengusulkan ke atas. Jadi memang jarang di PKS itu tiba-tiba misalnya DPP PKS mengumumkan si A tapi di bawah tidak ada menyerap aspirasi. Menyapa, itu aspirasi ada. Dari bawah itu 4 nama itu aja kan? Betul, jadi 4 nama itu memang dari kader. Ini dari kader nih, kita baru ngomongin dari kader internal. Karena bagaimanapun setiap partai politik tentu ingin mengusung kadernya menjadi calon kepala daerah. Nah yang kedua dari eksternal juga masuk nama-nama. Ya tentu Pak Anies Baswedan salah satunya. Yang tertinggi mungkin? Ya kita tidak bisa menafikan bahwa Jakarta maju, kotanya bahagia warganya. Kemarin Pak Anies berhasil memimpin. Kami waktu itu dalam pembahasan memang tidak memasukkan Pak Anies dari bawah itu karena kami berpikirnya Pak Anies ini presiden. Sudah skala nasional. Skala nasional. Maka waktu itu makomnya tidak kami nasional itu. Gitu ya. Makomnya nasional. Jadi sehingga tapi memang tadi kata Mas Ibang masih banyak yang cinta juga sama Pak Anies. Betul, kita harus akui itu. Makanya PKS tentu harus mendengarkan warga Jakarta. Kira-kira pilihannya ke siapa? Selain Pak Anies ada Pak Sudirman Said misalnya sebagai tokoh yang saat ini juga mulai muncul ya di DKI. Di Jawa Tengah aja Sudirman Said ganggu loh. Betul, jadi saya kira memang yang dibutuhkan oleh kita ada dua. Jadi PKS mencari dua kriteria ini untuk Jakarta. Pertama adalah orang yang memiliki capacity to win, kemampuan untuk menang. Untuk kemampuan untuk menang ini memang akan dilihat siapa yang paling dicintai oleh warganya. Siapa yang punya relawan, siapa yang punya tim, siapa yang punya akseptabilitas. Kira-kira partai lain ada nggak yang bisa? Jadi baik kader dari PKS maupun dari luar, dari tokoh seperti Pak Anies atau Pak Sudirman Said, maka kami akan dengarkan kira-kira karena PKS 18 kurang 4. Meskipun kami pemenang, kami ucapkan terima kasih kepada warga Jakarta yang sudah memilih PKS mayoritas dan kami akan gunakan kepercayaan itu Pilkada DKI. Ya, kita pastikan insya Allah mudah-mudahan salah satunya kader PKS. Faktornya kalau bagi gubernur maupun wakil gubernur. Jadi capacity to win ini memang kita dengarkan, lihat elektabilitas, lihat akseptabilitas. Kira-kira partai-partai lain ikut mendukung tidak? Kalau PKS nggak mau ambil pusing, capresnya Anies, wakilnya Mardhani Alisera kalau gitu. Ya kan kita juga harus ngobrol sama partai lain. Apakah partai lain setuju nggak dengan Pak Mardhani? Ngobrol partai aja lain dengan Pak Gerindra pagi ini coba mungkin. Kami ini kan bukan pengambil keputusan. Jadi kalau saya Bang Habibur Rahman besar nggak ngelihatnya Bang?